Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke NHA Channel. So, saya pun pernah share sebelum ini bukan berkaitan dengan bendera Malaysia, Perdana Menteri yang ada dekat Malaysia. So, ni pun sepanjang bulan kemerdekaan. So, saya ingin share berkaitan dengan asal-usul lagu negaraku. So, seperti yang anda dengar, setiap kali kalau kita menang ataupun tak kisahlah apa-apa dalam bidang ekonomi dan sebagainya ataupun di dekat mana-mana, terutama dekat di pejabat, sekolah dan sebagainya, so kita akan melaungkan ataupun menyanyikan lagu negaraku sebagai tanda hormat kita kepada negara kita, iaitu negara Malaysia. Tapi sebelum itu, jom kita mulakan video ini. Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke Initiative. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan button subscribe supaya channel ini boleh pergi ke peringkat dan pergi jauh. Okey, untuk makluman, ni adalah bulan kemerdekaan. So, saya pernah share berkaitan dengan bendera Malaysia, ni sejarah-sejarah bendera Malaysia dan sejarah-sejarah Perdana Menteri dan gelaran yang ada dekat Malaysia. So, saya mengambil peluang ini untuk share berkaitan dengan apa-apa sejarah berkaitan dengan negara Malaysia. So, untuk kali ini saya akan menceritakan bagaimana lagu negaraku ataupun asal-usul ataupun sejarah lagu negaraku tercipta. So, kita kerap kali ataupun acap kali menyanyikan lagu ini tak kisah di mana-mana sebagai tanda hormat kita untuk sebelum memulakan satu majlis ataupun apa-apalah hal. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, so saya akan senarai ringkaskan tentang lagu negaraku. So, saya akan nyanyikan lagu negaraku terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Okey, lagu negaraku adalah seperti begini. Okey, negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kuliakan, raja kita selamat bertahta. Rahmat bahagia Tuhan kuniakan, raja kita selamat bertahta. Itu adalah lirik lagu negaraku yang sering kita selalu nyanyikan. Okay, so saya akan bergerak kepada ringkasan tentang sejarah ataupun asal-usul lagu negaraku. Okay, so seperti yang maklum, negaraku ni, lagu negaraku dicipta pada tahun 1997 ketika negara sedang bersiap menyambut Hari Kemerdekaan. So, satu pertandingan mencipta lagu rasmi negaraku diadakan pada Februari 1957. So, Tunku Abdul Rahman, empat lagu lagu terakhir yang senarai pendek telah ditolak JKPLK yang diketuai Perdana Menteri ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj. So, Tunku Abdul Rahman kemudian mengesyorkan irama lagu Negeri Perak sebagai asas lagu kebangsaan, iaitu ia diambil daripada lagu Terang Bulan, iaitu lagu tradisional Negeri Perak. Skor lagu negaraku disekan oleh Alfonso Silano, pemimpin orkestra Radio Malaysia. Okay, DSP Croft, pengarah muzik Pancaragam Polis Diraja. Captain Glenn Hall, pengarah muzik Pancaragam Askar Melayu. Paul Dixon, Eddie Reed, ketua pengarah Radio Malaya. Seni kata dilakukan oleh Jawatankuasa Khas, diketuai oleh Tengah Rahman dengan sejarah Raja-Raja Melayu. Diperdengarkan buat pertama kali selepas detik 12 tengah malam di ambang Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Pada malam bersejarah tersebut, bendera Union Jack turut diturunkan dan digantikan dengan bendera Persatuan Tanah Melayu diiringi dengan lagu Kebangsaan Negaraku. So, fokus lirik lagu ini menekankan taat setia dan perpaduan rakyat untuk kemajuan negara, berperanan membangkitkan semangat politik dan cintakan tanah air.
So ingin saya share bahawa lagu Negaraku dicipta oleh iaitu Encik Saiful Bahri secara usulnya, dan ia diambil melalui lagu Negeri Perak, iaitu asal-usul lagu Terang Bulan. So dekat sini itulah sejarah penciptaan lagu Negaraku yang kita laungkan, yang kita nyanyikan sampailah sekarang. So kita kena ada semangat patriotik dan semangat cintakan negara. So lagu tersebut menerapkan prinsip kita menekankan cinta kita kepada tanah air, iaitu negara Malaysia. Okey, sampai di sini saja perkongsian saya tentang asal-usul lagu Negaraku. Sehingga kita jumpa lagi pada next video datang. So dah tengokkan, subscribe lah. Bye, assalamualaikum.